akaun-akaun Facebook yang telah diviralkan yang menggunakan nama Sukan Pahang, yang juga gambar-gambar profilnya begitu mengaitkan, memalukan, dan saya berpendapat ia merupakan satu provokasi terlampau ya, dan satu penghinaan kepada warga yang pemuda Sukan Pahang sendiri sebagai orang kata untuk memastikan bahawa institusi Raja Usulu di Pahang ini terpelihara. Saya terpanggil lah beberapa rakan-rakan lain daripada NGO, daripada UMNO, daripada belia untuk mengemukakan laporan polis supaya pihak polis dan juga pihak SKMM boleh mengambil tindakan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Dan ini juga merupakan satu pengajaran kepada masyarakat bahawa kita mesti menghormati sultan, menghormati institusi raja, dan perbuatan sebegini adalah satu perbuatan yang sangat memalukan dan saya kira tidak patut berlaku. Yang saya difahamkan di Temeloh dah ada dibuat laporan belia UMNO, dan sama saya ni belia Cina pun ada, UMNO di Pahang ada, daripada Bayi Besar online pun ada, pihak jasa pun ada, dan juga belia Kuantan ada bersama-sama dengan saya, dan saya percaya lebih ramai lagi yang akan tampil untuk berlaku. Sebenarnya kita beberapa hari dah detect, tapi hari ini kita dapati dia semakin banyak. Ini mungkin kerana kita tak ambil tindakan sebelumnya, dan saya takut jika dibiarkan ya, kalau kita tak ambil apa-apa tindakan, pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ini merasakan ianya satu perkara kecil, satu perkara remeh, dan mereka boleh mempermain-mainkan raja kita lah ya, sedangkan kita tahu bahawa ini adalah rukun, salah satu rukun negara kita ya, untuk menghormati institusi raja ni. Yang saya tengok ada 5 account, dan saya percaya mungkin ada lagi lah ya, dan saya harap pihak SKMM dapat apa ni, mengenal pasti, dan saya harap SKMM dapat mengambil tindakan yang lebih tegas supaya perkara-perkara sebegini tidak lagi berlaku di masa mendatang. Sengaja nak mencetuskan satu suasana yang tidak sihat di kalangan masyarakat kita. Ia akan menimbulkan ke arah hasutan ya, membenci institusi raja, dan perkara ini memang saya kira adalah satu perkara yang mungkin kita nampak remeh, tapi ia adalah besar impaknya kepada masyarakat ya. Kalau dah masyarakat ini tidak lagi dapat menghormati institusi raja, kepimpinan dan sebagainya, ia bukan lagi satu negara yang berdaulat ya. Kita adalah negara yang demokrasi berpandangan raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena menghormati dan kita kena mendidik masyarakat kita supaya mereka menghormati perkara ini.